Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Info Transfer BRI Liga 1 2023. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Yang pertama kita awali dari Persebaya Surabaya yang sudah resmi mendatangkan Muhammad Iqbal yang klub semula Persita Tangerang. Yang kedua datang dari Persita Tangerang yang dirumorkan akan mendatangkan Ir Kamila yang klub semula PSS Sleman. Yang ketiga datang dari Bayangkara FC yang dirumorkan semakin dekat dengan Gustavo Almeida yang klub semula dari Negeri 9 klub asal Malaysia. Yang keempat datang dari Persik Kediri yang dirumorkan semakin dekat dengan Higor Pidal yang klub semula Persebaya Surabaya. Yang kelima datang dari Persis Solo yang dirumorkan semakin dekat akan mendatangkan Pedro Henrique yang sudah out dari Madura United. Yang keenam datang dari PSIS Semarang yang dirumorkan semakin dekat dengan Willian Pacheco untuk menggantikan Ali Sesa yang sudah out. Klub semula Bali United.